Aduh, cuaca cerah banget hari ini ya. Selamat pagi dunia. Kakak Juven ya? Nona Visi. Kakak Juven ngapain di sini? Kakak mau kerja? Mau jalan nih? Kakak Juven rumahnya di lebar 8 di Hera. Iya, bener, tipe 8 Welton. Nona di mana? Nona baru beli di lebar 7, Kak. Ini di Hera tau nggak? Di sini ada 3 tipe, lebar 7, 8, 9. Oh iya, kakak tahu tuh. Nah, sekalian deh. Aku mau kasih lihat properti Zen nih, mau lihat bertamu nih masuk ke rumah yang lebar 8, boleh nggak, Kak? Ya udah, kita ajak properti Zen sama-sama ya. Boleh, yuk. Yuk kita ikutin cerita Kakak Nona hari ini. Halo properti Zen, Nona, Kakak sekarang sudah berada di Cluster Welton at Hiera ya, tepatnya di BSD. Nah, luas tanahnya 128 meter persegi, luas bangunannya 166 meter persegi. Sekarang kakak sudah berada di bagian carport ya, carportnya muat 2 mobil dan sudah dapat kanopi atasnya. Jadi gitu Nona. Kak, ini berapa lantai Kak? Ini 2 lantai Nona, oh. Kamarnya 41 Nona. Oh, kalau yang di sebelah kanan kita nih apa nih, Kak? Nah, di sebelah kanan kakak ini bagian dari service area. Jadi di dalamnya ini ada kamar mbak sama kamar mandi. Oke. Nanti kakak jelasin ya. Siap, Kak. Nona, kita masuk ya. Kak, ini udah smart door lock ya, Kak? Iya, rumah ini sudah smart door lock dan sudah ada kamera CCTV, Nona. Oh. Rumahnya sudah pintar, Nona. Oke, Kak. Yuk, kita masuk, Nona, yuk. Oke, Kak. Lihat ya, Kak. Jadi, Nona, ini bagian dari foyernya ya. Foyernya sudah terdapat, ada powder room. Dari developer, ini tidak dapat, ini referensi saja ya. Ayo Nona, gimana rumahnya? Bagus kan Nona rumahnya? Bagus banget ya, Kak. Iya Nona, ini apalagi ini Nona nih, bagian dari dining roomnya Nona. Rumah ini benar-benar simple ya Nona ya. Dia 2 lantai, kamar 41, tapi kelihatannya sangat besar Nona. Iya. Dan, nah kakak mau jelasin, dining roomnya ini bisa muat 6 orang, bahkan bisa 7 orang, tinggal tambah kursi di sini Nona. Oke, Kak. Sekarang kakak mau jelasin ke Nona bagian dari kitchen set-nya Nona. Nah, dari kitchen set ini, sudah dapat ya Nona dari developer ya, salah satunya. Meja island ini nggak dapat Nona ya. Nah, oh. Ini dan ini dapat, tapi yang di atas ini nggak dapat, hanya referensi saja. Dan sekarang kakak mau jelasin Nona yang tadi Nona tanya di depan ya. Ini bagian dari ART, area service areanya. Ini kamar mbaknya, ini kamar mandi mbaknya, dan ini akses ke dari samping untuk ART. Oh, yang tadi ya Kak ya. Betul Nona. Gimana Nona, enak kan rumahnya? Enak banget ya Kak, ini di lantai satunya ada kamar nggak Kak? Ada, satu kamar Nona. Oh. Nanti kakak ajak masuk kamarnya. Okay, Nona tau nggak, ini lantai sudah dari marmer Nona. Oh udah dikasih marmer ya? Iya, oh. Nah ini bagian living roomnya ini. Kan standar Nona ya. Mm-mm. Nah di sana ada bagian dari voidnya Nona. Mm. Nah, jadi bangunannya bisa di fullin ke belakang. Oh gitu? Iya. Dari ini sliding door ya Kak? Betul, dia pintunya sudah sliding door Nona. Coba Nona buka. Bagus bisa ya Kak ya? Bisa dong. Bagus. Baru beli, iya dong. Keren sih Kak. Yaudah, yuk kita lihat ke dalamnya Nona yuk. Nah ini Nona, ini kamarnya ya. Ini ada satu kamar dan ada kamar mandi dalamnya Nona. Thank you.
Nona, yuk kakak kasih lihat kamar yang lantai 2 ya Nona ya. Ada 3 kamar. Oh, boleh. Yuk kita ya, ke atas Nona, yuk. Nah, ini dia penampakan dari mau ke lantai 2. Nah, jendelanya di samping dan di samping kakak juga ada nih pencahayaan sangat bagus sekali Nona. Dan propertizen ini juga bagus banget deh. Sekarang kita menuju ke kamar anak dulu. Bentar ya, kakak lupa di kamarnya sebelah mana. Oke, sebelah sini dulu deh. Ini bagian dari kamar anaknya Nona. Kamar anaknya ini ada jendelanya besar-besar loh. Bagus ya kak, jendelanya. Iya betul, kak. Nih bisa ngelihat ke bawah. Ini juga bisa ngelihat ke samping nih. Toiletnya di mana kak? Toiletnya ada di luar ya, sharing. Oh, sharing toilet. Betul Nona. Oke. Nah ini Nona, ini bagian dari toiletnya Nona. Sekarang kita menuju ke kamar anak yang kedua. Ini kamar anak yang kedua, ada jendela juga di samping. Dan suasananya pun enak ya, bisa tiduran. Lantainya parkit ya kak? Lantai dari parkit Nona. Oh tiap kamar lantainya parkit. Betul, ya kak? Betul Nona, makanya main-main kesini Nona. Iya bagus ya kak. Yuk kita lihat master bedroomnya Nona abis ini ya. Iya penasaran nih kak. Nah ini dia Nona, kamar master bedroom kakak Nona. Toiletnya di mana kak? Tunggu dulu Nona, kakak mau kasih tahu nih. Master bedroomnya udah ada balkon ya Nona, tuh lihat loh kacanya gede no. Wih keren loh kak. Iya dong, hobi banget dah. Ceilingnya juga tinggi ya kak. Yes, yes, yes. Nah ini Nona, this is the wardrobe and master bathroom. Wardrobe kak maksudnya? Iya, wardrobe sama master bedroom. Gimana Nana, rumahnya? Bagus banget kan? Kak. Oh, ini worth it buat dibeli loh ini kak. Yoi. Kak, ini katanya kalau Hiera ini dia ada 3 culture ya yang dikumpul jadi satu. Dia ya? Ambil dari budaya Indonesia. Indonesia, Singapura, sama Jepang Nona. Jepang, wah. Iya. Tapi kombinasi kayak gini, tapi keren ya kak jadinya ya. Nuansa American klasiknya kelihatan banget Nona. Boleh nih. Mesti kasih tahu propertizen. Iya Nona. Tapi Nona juga mau kasih lihat propertizen nih. Kita mau mampir ke rumah kakak. Nona nggak tanya. Nah, kakak beli Nona berapa? Maksudnya? Oh iya Nona belinya berapa? Berapa tuh? Kakak belinya berapa? Nona nggak nanya. Berapa? Satu Nona. Maksudnya berapa satu gimana kak? Belinya satu. Satu. Harganya. Harganya berapa? Allah. Harganya 3 eman Nona. Oh 3 eman pasti KPR ya. Hush.
Kalau Nona sih belinya kayak sekarang sih, Kak. Gimana ya, nggak enak iya belinya? Iya sih, KPR. Nggak apa-apa, yang penting punya rumah, iya, Nona. Iya, yang penting punya rumah, Kak. Yuk, kita ke Welton 7. Kakak mau kasih Nona hadiah. Nih, payung buat Nona dari Hiera. Oh iya, jadi, aduh. Nanti Kakak juga minta payung di rumah Nona, boleh, ya. Boleh, Kak. Boleh. Sampai ketemu di cerita Kakak Nona, Kakak Nona di Welton 7. Your property is our priority.